Hello guys, welcome to my channel Rimba Bo. Okay guys, jadi kali ini Bobo mau ngajak teman-teman bermain lagi Stardew Valley yang ketiga. Okay? By the way, ini ada teman-teman yang komen main Stardew Valley lagi kak. Okay? Jadi sekarang bakal kita main Stardew Valley. Sebelum nonton, di like, subscribe dulu dong, dan jangan lupa notification on. Oke, jadi sekarang dia udah bangun. Oke, kita bakal nonton TV. By the way, ini ada channelnya masak, bakal kita belajar memasak. Oke, jadi kali ini kita belajar memasak stir fry. Oke, mantap, kita udah bisa masak stir fry. Ini aku heran sama mate-nya. Oke, jadi oh by the way, parsnip kita udah bisa dipanen guys. Oke, bakal kita panen parsnip kita. Ini agak nge-lag ini. Oke, kita mulai apa tuh panen parsnipnya. Mantep. Yes. Oke, satu lagi. Oke, by the way, ini parsnip saya mau bikin chest satu, taruh di jalan sini. Oke, oh nggak ada kayunya. Oke, kita ambil kayu aja dulu di luar. Kita bakal crafting chest. Oke, kalau nggak salah 50 ya crafting chestnya. Oke, kita crafting chest. Oke, udah itu kita taruh di dalam, jadi barang-barang yang jangan dicampur deh, agak bingung nanti kan. Oke, jadi makanan kita bakal taruh di dalam gitu. Oke, bakal aku pilih warna putih aja guys. Oke, mantap. Nah, dan parsnipnya bakal aku simpan beberapa dan beberapa untuk dijual gitu. Jadi nanti mana tahu ada yang minta gitu kan, soalnya ini kan permusim mainnya. Oke, jadi yang lain kita jual kecuali kayu. Karena kayu bakal kita pakai, ini ada email. Oke. Oke, ini email dari Robin. By the way, kita udah bisa bangun coop guys. Oh, merawat hewan. Oh, mana merawat hewan. Oke, ini kan bangun coop. Oke, kita udah bisa pelihara ayam. Kalau misalnya coopnya udah apa, kandang ayam ya, coop kandang ayam. Oh. Oke, jadi kita belum lagi ya farmingnya, masih belum bisa bikin scarecrow. Oke, jadi ini kita siram dulu guys biar tumbuh sehat dan kita bisa panen dengan harga lebih mahal. Oke, kita bakal cari-cari penghasilan yang bisa dijual. Oke, kita bakal lihat-lihat sini sana. By the way, ini ada apa? Nah guys, di sini ada satu misteri yang di dekat community center. Oke, jadi dulu ini adalah community center gitu kan, tapi udah lama gitu. Jadi bakal kita selidiki nih masalah tikus nih, selidiki community center. Katanya sih tikus, tapi sebenarnya bukan tikus guys, dia itu sejenis binatang yang bernama Jumiho. Aku lupa. Oke, ini guys. Oh, ini ya, belum terbuka guys, masih lock. Oke, by the way, bukanya itu kita harus ke, aduh, ini apa? Ini dari Telkomsel. Oke, by the way, kita harus itu bukanya dari widget gitu ya. Mungkin kita ke sana, bisa nggak terbuka? Oke, kita coba aja, kita ke tempat widget. Nggak tahu udah bisa. Oke, by the way, backpacknya belum bisa beli juga guys. Oke, by the way, kita mau beli inilah cauliflower seed. Oke. Ini harganya agak apa tuh, jualnya agak mahal. Terus itu dia apa tuh, lama baru tumbuh 12 hari guys. Jadi ini lama guys, jadi kita butuh. Kita bakal beli deh.
Oke, kita bakal beli kawin sausage. Jadi sekarang kita kembali ke kebun dulu guys, kita tanamin ini cauliflower seednya. Ini nge-lag nih. Oke, maka kita tanam di sini aja. Dan kita siram. Satu lagi. Oke, dan oke, kita ke tempat widget guys, kita lihat udah bisa belum buka widgetnya, wasnya belum bisa juga ya. Oke, kita bakal ke tempat widget. By the way, itu ada yang bisa jualan tuh di tempat tadi. Oke, kita tekan back. Ding dong ding dong ding dong ding dong, nggak ada yang buka. Berhenti, belum terbuka guys itunya, misi widgetnya. Oke, kita balik guys. Waduh, belum terbuka guys. Apa tuh misi widgetnya? Ada yang lagi just, si just lagi main skipping. Oke, sekarang baru jam 12.40. Ada surat dari Jojo Mart. Ini mungkin apa udah bisa beli barang di dekat Jojo Mart gitu kan. So kita bakal lihat ada penghasilan lain enggak. Enggak ada juga. Gimana kalau kita ke tempat penggalian tambang? Ada lift. Aduh. Dapat. Oke, jadi kita cek lihat ada lagi nggak? Ada satu lagi. Ambil, jangan sia-siakan. Oke, kita bakal tali masuk. Ini udah bisa nih. Jadi di sini bakal dikasih pedang untuk membunuh monster-monster yang di dalam. Oke, jadi kita bakal turun nih guys. Ini dalamnya ada monster dan kita bakal apa tuh? Ambil barang-barang berharga deh. Ini ada elevatornya, nggak bisa nih. Oke, kita pakai tangga aja. Oke, jadi ketok-ketok gitu guys, ketok-ketok dan ketemu ada nggak yang namanya copper ore yang mahal-mahal deh, yang bisa dijual gitu, dijual. Nah, ini bisa turun lagi satu tangga dan kita ketemu copper ore. Oke, by the way, yang drum ini kita ketok-ketok juga lah, mana tahu ada apa-apa di dalam. Ada lagi tangganya, kita turun. Itu ada copper ore tapi ada monsternya, but don't worry, kita bisa bunuh dia. Oke, ini lagi, ambil. Nice, good job, come on, you can do it. Yes, ambil lagi. Hui, ambil slime. Kill you. I'm gonna kill you. Yes, good job. Nah, terus itu banyak ketok. Deh, dapat cat carrot. Nah, inventory full pula. Duh, nggak bisa lagi kecuali copper ore. Kau jangan dekatin aku. Sana kau, sana. Oke. Okay, nice job. Kita turun lagi. Nggak jadi ya. Hehehe. Lo lihat nggak sih inventory gue udah full? Mau simpan di mana sih? Udah, inventory full guys. Aku lupa. Udah, inventory full, nggak bisa lagi. Udah.
uang kita baru 869 belum bisa membeli yang namanya backpack. Dan kita sangat memerlukannya. Oke, jadi ini simpan dulu lah kerok-keroknya, koper omnya, kayunya, biar enggak full. Terus by the way, ini leg saya satu saya simpan, satu saya jual. Satu saya jual. Yep, good job. Nice. Oke. Kita cari-cari lagi sekitar sini ada enggak yang namanya barang yang bisa dijual. By the way, enggak ada penghasilannya. Kita ke pantai, guys. Hey, apa Sam? Come on, you can do it. Yes, sini guys. Sini ada biasa ada kerang, ada apa tuh? Oyster, aduh, semua enggak ada. Anda kurang beruntung hari ini. Ah, nih guys. Ini perlu 300 kayu. Jadi kita bakal cari kayu nanti. By the way, ini Winnie udah bisa buka belum sih? Belum. Ini aku bingung ya, nggak bisa terbuka-terbuka nih Willy-nya, Willy soap-nya. Padahal aku mau beli apa tuh, trot soap ya, untuk nambahin skill gitu. Aduh, masih pagi. Terus masih pagi guys, kita tebang-tebang dulu lah, jangan sia-siakan energinya. Kita kan mau cari 300 kayu untuk memperbaiki apa tuh, jembatan ya. Oke, come on ya, lagi. Nah, kita dapat apa tuh, maple seed. Oke, kita simpan dulu guys, ini akun sama maple seed. Jadi kita masih kurang yang satu, namanya pine, apa namanya aku lupa, pine apa guys, pine akun, bukan pine. Tak tahu lah, lupa aku. Oke, kita tidur. Yeah, kita udah bisa bikin scarecrow dan basic fertilizer, dan kita udah naik ke level 1 farming. Oke, mantap. Berapa penghasilan? Penghasilannya adalah 682. Nice. Oke, sekarang udah masuk ke hari ke-8. Oke. Nah, uang kita 1551. Aku pengen jual aja nah mat-nya. Fortune teller. Ini kadang-kadang bohong-bohong aja sih. Ih. Aduh, by the way nih, ada clean nih. Halo, Bapak clean. Dia memberikan kita sebuah map untuk crafting furnace. Oke, jadi bakal kita bakal crafting furnace, dan furnace itu digunakan untuk dari copper ore bisa menjadi copper bar. Jadi kalau nggak salah 5 copper ore bisa jadikan 1 copper bar. Dan copper bar itu bisa kita upgrade tool nanti ya di blacksmith. Nah, guys, udah terbuka nih, widget udah kirimin surat. Oke, jadi sekarang kita bakal ke tempat widget aja nanti. By the way, ini siram dulu. Ini yang penting nih, agak nge-lag nih. Ois, nge-lag. Oke, bakal aku siram dulu, guys. Ini ada lagi cauliflower-nya, jangan lupain, Mbak. Ini mah penting loh. Oke. Nice, dan kita udah bisa bikin scarecrow belum? Kayaknya sih belum guys, masih kurang guys. Oke, nanti aja deh. Sekarang kita ke tempat widget. Kita mau tanya, sebenarnya ada apa yang terjadi sama community center? By the way, saya mau cari lagi penghasilan, jadi kita jalannya ke arah sini aja guys. Ah, tuh ada apa? Worldwide Horatis. Nah, lewat jembatan sini biasanya kan ada dekat di sekitar ini ada yang namanya spring onion kan. Nah tuh kita ambil aja. Aduh, satu doang. Ayah, lagi kurang beruntung guys, dapatnya cuma satu, biasanya situ banyak.
ini bakal kita ke rumah ini aja. Widget. Dapat dandelion. Oke, kayunya kita ambil. Kita kan perlu 300 kayu. Jadi yang ini kan energinya nggak besar nih. Oke. Satu lagi. Oke, good job. Oke, kita ke rumahnya Widget. Yes, finally guys. Finally terbuka ini misinya. Apa tuh community center? Oke. Oke, jadi kita bakal ke sana. Oke. Kita mau lihat sebenarnya apa yang terjadi sama community center dan gimana cara membukanya. Oke, let's go. Oke. Jadi belum bisa. Craft furnace-nya belum. Oke, jadi kita bakal ke inilah community center, guys. Kita mau tahu apa yang terjadi di dalam misteri-misteri situ ya. Oke. Let's go. Let's go. Let's go. Yes, kita udah sampai. Cepet banget ya. Oke, ini guys. Jadi ini ada reward bridge repair. Jadi ini setiap bundle-bundle, foraging bundle ini tergantung sama season-nya. Yang tadi kan winter, jadi perlu apa gitu untuk membuka bundle-nya, reward-nya. Jadi kita di spring. Bakal kita cari yang spring, oke? Jadi spring. Ah, ini guys. Jadi kita perlu ini yang di bawah ini ada 4 wild horse radish, daffodil, leek dan dandelion. Jadi kita masih kurangnya adalah daffodil. Jadi bakal kita cari daffodil. Let's go. Oke, jadi kita sekarang pergi cari daffodil. Oke, biasanya di sekitar sini banyak. Come on, zoom out. Ada nggak di sekitar sini? Ini nge-lag, nge-lag, nge-lag. Hai. Gak ada. Udah, gak ada. Nge-lag, guys. Oke, gak ada nih. Biasanya di sekitar sini suka ada nih. Ini gak ada. Memang kurang beruntung ya. Pikir aja tadi yang apa tuh spring onion-nya. By the way, aku mau jual spring onion. Apa tuh? Biasanya kan tumbuhnya banyak. Ini cuma satu doang. Oke, spring onion-nya bakal aku jual. Oke, kita jual spring onion-nya. Kecuali kayunya. Oke, setidaknya kita pungut lah dikit-dikit gitu kan. Untuk membeli backpack. Kan kita mesti bokek nih, bokek, bokek. Oke, biasanya di sekitar sini ada nih. Aku heran di mana sih daffodil? Hey, daffodil, where are you? Nah, kita lihat ada nggak kerang-kerang biar bisa diambil. Oke, ada opa. Opa Elliot, kita mampirlah ngobrol. Aku juga warga baru, tapi aku sudah menganggap tempat ini seperti rumah. Mantap. Oke, udah nggak ada waktu lagi ngobrol-ngobrol sama opa. Kita cari dulu daffodil. Daffodil, 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 daffodil. Nggak ada, guys. Kemana-mana cari nggak ada. Heran aku. Iya, ada Maru. Halo Maru, mau pergi kerja ya? Ini Maru, apa tuh? Kerjaannya adalah nurse ya, perawat. Oke, ada nggak daffodil? Biasanya di sekitar sini ada lo. Coba dekat sana ada nggak? Di sini-sini, ayo come on. Adanya satu apa? Leek. Hah? Leek. I need daffodil. Nah, mungkin bridge ini ya guys, yang tadi bundlenya. Oke, kita mining dulu guys. Kita ketok-ketok lagi. Mana tahu kita dapat. Ini apa? Gold. Gold. Oke, gold ini kita bisa buka di blacksmith. Jadi nanti kita bakal kumpul, kita buka di blacksmith. Oke, kita cari. Aduh, belum apa-apa udah inventory full. Inilah bapaknya, belum punya duit beli.
Rumah papa udah backpack full. Oke, kita turun aja guys. Nah, tuh ada koper. Tumbet, nggak ada monster. Come on, take it. Copper ore. Yes, nice. Come on, come on. Aduh, nggak bisa nih. Kristalnya nggak bisa diambil. Udah backpacknya udah full. Hai. Ah, itu ada copper ore. Ambil, 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 ambil. Aduh, nggak ada. Oh, nggak bisa tuh. Eh, go away from me, hey you. Nah, kita udah turun lagi. Nah, ada copper ore guys. Cepat-cepat. Ada apa itu? Oh no, come on, run, run, run. Nah, udah. Oke, kita bakal balik. Inventory kita udah full. Oke, udah sampai. Lodesnya disimpan dulu. Copper ore juga disimpan. Oke. Semua disimpan. By the way, sekarang jam 6.50. Masih awal nih. Kita mau ngapain nih? Masih awal nih. Tapi energinya udah turun, guys. Gak bisa apa-apa. Udah kita pendekatan dulu sama villager-villager. Oke. Okay. Villager, kayak Minecraft aja. Villager. Oke. Ada Mbak Jody lagi cuci piring. Mau saya bantu, Mbak? Mau? Yes? Yes or no? Yes. Oke, kamu turun dulu, saya bantuin sini. Come on. Turun. Nah, enggak lah, aku bohong. I'm just kidding, sorry. Oke. Kita keluar, guys. Ini kayak lagi ngapain aja aku ngobrol sama NPC yang nggak masuk akal nih. Padahal aku lagi mau pengen cari itu namanya Daffodil. Baru jam 9 lebih kita ke bar. Kita pendekatan lagi sama yang siapa-siapa aja deh. Pokoknya kita ajak ngobrol-ngobrol aja. Tapi bentar aja ya, jangan lama-lama ya. Oke, ngobrol. Bentar, satu. Lagi satu di situ. Oi. Satu, dua. Come on, jangan lama-lama. Tiga. Lagi. Empat. Satu lagi, lima. Oke, okay, let's go home. Back to sleep. Yes, kita udah sampai kebun. Apa yang lo angkat? Kok tangannya angkat kayu sih? Dapat dari mana kayunya? Aku heran. Kepada udah bisa bikin scarecrow nih. Scarecrow. Okay, let's do it. Kita pakai crafting scarecrow biar apa tuh tanaman-tanamannya nggak dimakan sama itu ya, scarecrow ya. Scarecrow dimakan sama crow burung gagak. Kalau cuman pagarin gitu nggak bisa, nanti dipatok gitu, nanti lama-lama pun apa tuh rusak tuh apa tuh tanaman pula pagarnya gitu, jadi bakal sama aja di tanamannya, bakal rusak juga. Oke, udah semua, kita tinggal tidur deh. Oke, let's go sleep. Aku mau jual aja lah pet ini. Bisa nggak dijual? Oke, sleep. Habis itu, kalau apa tuh suka terangkat gitu. Kasihan, baru dapat 60. Kapan mau beli backpack cuma 60 doang? Ah, males nih mau nonton, bohong-bohong. Widow Ripa masih oke, okay, kalau fortune teller ini, aduh, itu ada apa? Ini kayak
kayaknya ada sesuatu yang udah bisa dipanen nih guys. Tuh dulu itu dulu. Ya ini oh pakai seluruh. Oke, okay, kita dapat potato. Yes, I like potato chip Pringles. Oke, okay, jadi ini kita oke, okay, nice, mantap. Oke, okay, ini simpan dulu lah. Ini cuma satu doang. Oke, okay, sekarang kita mau pergi cari yang namanya daffodil. Hey daffodil, where are you? By the way, di sini biasa suka ada spring onion. Nah, itu dia. Come on, take it. Yes, take it all. Jangan disisain walaupun harganya murah. Oke, okay, let's take it. Daffodil. Daffodil, where are you? Ada nggak sih? Nggak ketemu juga yang namanya daffodil. Ya ampun. Dua hari ini nggak ketemu yang namanya daffodil, guys. Udah dijual aja tuh. Sedih banget aku. Ini biasanya gak ada juga. Oh ya, yang ada tuh dandelion doang. Jual lagi. Oke, okay, by the way, baru 1611, masih jauh untuk beli backpack. Gak apa-apa, kita harus semangat. Fighting. Kita bakal cari daffodil. Oke, kita masuk cari daffodil. Nggak ketemu guys. Ada nggak daffodil? Udah keliling. Hutan nih. Nggak ketemu juga nih. Ayah. Biasanya di sini ada. Aduh, nggak ada guys. Heran nih. Barangnya kalau mau nggak ketemu, kalau nggak mau gak ketemu. Ini ambil aja karena udah malas nih mau ngobrol sama kamu. Apa Elliot, kita coba lihat Willy udah buka belum guys. Willynya udah masak loh. Orangnya mana? Halo. Ini guys, ini saya minta tolong guys, komen ke bawah kalau misalnya tahu kenapa ya Willy shopnya belum terbuka, padahal udah ketemu apa tuh, udah dikasihin apa tuh fishing rod, apa sebab ini cuman year pertama makanya nggak dapat gitu ya. Oke, bakal jangan di sini, kita bakal mancing ikan. Oke, nanti kasih tahu ya, komen di bawah ya, kenapa ya Willy shopnya nggak terbuka. Aku bakal ini mau beli apa tuh trout soup ya. Iya, kita mancing. Buka-buka dia dapat ikan. Jadi kita cuma tarik sampai dia hijau baru kita lempar gitu. Oke, jadi kita tunggu dia suaranya. Kru kru kru. Ada tulisan hit. Ah, kita angkat. Oke. Kita angkat, kita kejar itu ikannya. Yang hijau-hijau itu kita kejar, jangan sampai ikannya lari. Jangan sampai dia kabur. Oke, let's go. You can do it. Follow. Yes, just a little bit. Ya, kita dapat ikan sardin. Not bad. Well done. Mantap sekali lagi. Guys, peningkatan apa nih? Oke, kita cari posisi lain lah. Kita coba di sini. Oke, let's do it. 1, 2, 3, go. Jangan dapat ikan yang namanya kacamata sama ikan trash, oke? Yang penting dapat ikan yang bisa dijual, dimasak, oke? No, come on, let's do it again, try again. Okay, you can do it, you can do it. Come on, lama banget nih. Woohoo. Yes, nice. Follow. Ada enggak? Aduh, lama banget ah.
Aduh, dapatnya seaweed, rumput laut. Oke, dimakan aja. Ini udah full juga tuh inventory-nya. Oke, bakal kita jual dulu lah barang-barang yang barusan kita ambil. Oke, let's go back to the farm. Oke, kita jual dulu. Kita kan mau beli backpack, jangan sampai di mining inventory full, aduh. Menyebalkan sekali. Oke, kita mau cari kayu, guys. Mau apa tuh? Perbaiki jembatan yang tadi itu yang rusak itu. Kan masih kurang nih, baru berapa nih? Ha, masih jauh nih. Aduh, tebang deh. Tebang-tebang. Tebang pohon, kita moga-moga udah dapat apa tuh? 300 untuk memperbaiki jembatan dan sana lebih banyak barang yang berharga. Aduh, ini kan baru tumbuh kok di kasihan deh lo. Baru tumbuh tuh udah ditebang. Aduh, sedih banget. Dramatis banget aku. By the way, sap ini udah bisa bikin fertilizer loh. Nanti bakal kita coba. Oke, no. Kayaknya udah mau pingsan nih. Hey, jangan main-main loh. Nanti pingsan gimana? Aduh, jangan sampai pingsan loh. Ini udah capek-capek cari duit. Tidur aja. Oke. Jadi kita udah naik satu lagi, level 3. Kita udah bisa bikin taper. Oke, okay, not bad, 404. Jadi sekarang udah hari ke-10. Ini siapa ulang tahun, siapa? Saya udah nggak peduli lagi ya. Oke, okay, uang kita udah cukup nih, guys. 2015 kita udah bisa bikin kita udah bisa beli backpack. Oke, okay. Jadi ini sama aja channelnya Step Fry. Ada Meow. Ini Marmi mau kasih kita kucing. Oke, okay, bakal aku kasih nama Oyen. Kucing Oyen. Kan sekarang lagi tren nih kucing Oyen. Oren, Oyen. Oke, okay, kucing Oyen. Ya, yeah, oke. Okay. Don't worry, I will take care of her. Bakal kita jaga ini si Oyen ini. Oke, okay, asal dia jangan curi ikanku. Oke, okay, by the way, ini petnya nggak usah kasih makan kan, nggak perlu kasih makan kan, cuma disayang-sayang gitu aja kan. Ini saya udah lama nggak main tuh, udah lama sekali. Ini udah bisa bikin basic fertilizer. Okay, kita coba deh pakai sap ini bikin basic fertilizer. Jadi caranya gitu guys, kita ambil fertilizernya dulu, baru kita tanam seednya. Kemarin-kemarin aku sih bodoh, seednya dulu baru fertilizer, tau-taunya nggak bisa. Itu harus fertilizer dulu baru seed. Aduh, goblok. Oke, okay, udah nih, udah siram semua. Ini kita mau pergi beli ini lah nanti. Simpan dulu, jangan sampai inventory pol lagi. Oke, okay, daffodilnya belum ketemu ya guys. Ini aduh, daffodilnya ketemu kemana cari sih? Aku bingung nih. Kita mau cari daffodil. Oke, okay, kita mau cari daffodil. No, udah saya jum-jum. Enggak ada. Ya ampun. Kamu sembunyi di mana sih? Menyebalkan sekali ini. Nah, coba lihat spring onion ada enggak? Jangan-jangan lagi hari sial lagi nih. Aduh, ada tuh spring onion. Ambil.
ambil jangan sis. Aduh kucing, kucingku, anjingku gonggong kok sekali. Suara dengar kan suara anjingku? Namanya Dorin. Ih, ada apa? Dia kalau nampak cicak ada apa-apa dia itu suka gonggong gitu guys. Pernah sekali saya dengerin gonggong terus kira ada apa? Ternyata cuma kantong hitam itu di apa tuh dikena angin gitu aja dia gonggong terus dia kira ada apa gitu. Aduh aku bingung sama anjingku. Oke, gak ada juga ketemu. Eh ada Jazz. Eh Jazz, tahu nggak daffodilnya ada nggak di sekitar sini? Sangkut. By the way, kita belum cukup yang cukup fix. Aduh, dapatnya cuma apa nih? Kokel apa tuh? Kokel. Aduh, sabar. By the way, kita belum bisa ngefixnya. Tapi kita udah bisa beli nih guys. Kita udah bisa beli backpack nih. Yes, kita bakal beli backpack nih. Biar nggak inventory full terus nih. Aduh, males. Kita mau kemana nih? Aku bingung. Kita belum ketemu juga daffodil di sini. Ada nggak? Nggak ada daffodil. Kita jual dulu spring onionnya. Kokel. Bacanya nggak tahu gimana lah. Nggak pandai bahasa Inggrisnya. Nggak pinter. Ah, sayang dulu lah meong. Di sini biasanya suka ada tuh daffodil. Hei, daffodilnya heran aku. Gimana deh? Waduh, udah. Kita masuk lagi, kita ketok-ketok lagi, ketemu kor enggak? Hei, kok ada monster? Biasanya enggak ada. Ayo ambil. Ayo cepat sebelum dia datang. Aduh. Go away from me, okay? Kill. Yes, you die. Satu lagi, bunuh. Aduh, ini bunuh kayu apa? Bunuh batu apa bunuh monster? Ih, kenapa tuh sama kamu sih? Dapat apa? Slime. Okay, kita dapat couple or lagi. Itulah guys, inventory full. Udahlah. Males aku, kita beli backpack biar nggak inventory full terus lah. Apa? Daffodilnya nggak ketemu. Ada nggak di sekitar sini? Okay, kita beli backpack. Oh my god, close. Ya ampun hari. Memang lagi apa dong orang bilang lagi sial gitu ya. Pas pula udah cukup duit malah pula hari Rabu. Ya ampun. Ini memang ya. Enggak ada juga di sini, enggak ada. Hah, kita cari kayu untuk ngefix itulah bridge-nya. Aduh. Sedih banget aku, ada duit udah cukup nih mau beli malah nggak ada pula apa tuh hasil inventory full lagi. Aduh malah ini lagi pula hari-hari tutup pula. Apaan kita harus ambilnya lewat yang bisa bikin food snack jadi nanti kita nggak bakal pingsan kita bisa makan tuh. Ha tuh aku kan pine cone namanya akhirnya aku teringat pine cone namanya. Nah tuh kita udah bisa bikin apa tuh flicker snack. Oke, kita crafting flicker snack oh feel snack. Flicker snack pula aku nih. Ih, asal-asal ngarang aja nih. Feel snack. Flicker snack
ya tuh, tambahkan energinya. Jadi kita bisa lagi tebang gitu. Jadi tebangnya ngikutin pohonnya gitu. Kita kurang apa, kita tebang apa gitu kan. Udah akon, pine cone, baru maple seed gitu. Jadi kita apa bisa bikin fails lagi gitu. Kan bikin lagi. Nah, kita bisa makan lagi, tambah energi lagi, tebang lagi gitu, guys. Mantap. Okay. Udah cukup nih 300 nih, guys. Udah cukup tapi tebang lagi nih. Udah cukup. Kita ke langsung aja ke pantai. Waduh. Udah enggak sabar lagi aku. Malam-malam pun langsung tancap ke pantai untuk memperbaiki jembatannya. Yes. Come on, do it. Yes. Yeah. Finally guys. Yeah, kita udah bisa ambil. Ini guys, ini banyak barang yang perlu lebih berharga loh. Ada enggak? Aduh nih. Ada kerang sama. Ada ini banyak nih. Biasanya banyak. Tuh. Yang ungu-ungu apa? Sea urchin. Nah, coral. Ini lebih mahal nih harganya daripada kerang yang tadi. Mantap kan? Yes. Tomorrow will be the best day. Okay. Kasian banget loh. Okay. Lebih enak pegang sat daripada pegang apa tuh angkat itu coral. Okay. Nah, kan lebih ringan. Okay, jadi kita jual. Come on. Jadi kita bakal nambah induk lagi gitu. Mantep kan? Ya, mantep lah. Masa enggak mantep sih? Loh. Aku teringat bahasa di Doraemon. Udah tidur ya. Udahlah tidur sana, nggak mau gangguin. Furnace-nya belum ya, copper ore-nya 20 ya. Kita masih kurang nih guys copper ore. Ada nggak? Kayaknya udah bisa guys nih, udah cukup nih. Oke, kita bakal crafting furnace guys. Oke, nice, good job. Bakal kita taruh di samping situ fire fast. Okay, nice. Jadi nanti kita udah ini belum cukup. Jadi nanti kalau kita udah punya 5 copper ore, kita bisa apa tuh pakai furnace crafting menjadi 1 copper bar. Okay? Jadi hari ini kita mau bilang sial enggak juga sih, karena jembatannya udah dibuka dan udah bisa mendapat lebih banyak. Ya, moga-moga besok lebih baik deh. Amin. Di berapa penghasilannya? Wow, 634. Not bad. Jadi ini hari ke-11. Gak terasa nih penggantian harinya. Oke. Kayaknya udah gak ada apa-apa juga sih ini. Nah, kan scarecrow kan kita udah bikin. Udah, tenang aja. Ada surat lagi nih. Tapi kita mau siram-siram juga dulu. Ini sangkut-sangkut. Baru bangun tidur jadi agak terbungung-bungung pintunya di mana. Salah masuk gitu. Okay. I haven't. Nah, jadi dia belum ketemu burung gagak. Oke. Okay. Nah, kita bakal lihat apa tuh inangnya. Lah, nge-lag. Hilang. Oh, ini Robin kehilangan kapaknya. Jadi kita bakal mencari kapaknya Robin sekarang juga. Jadi kita bakal kasih reward nanti, guys. Oke, kita bakal cari di daerah sini.
Nah, guys, ada nggak? Nah, tuh guys, dah tuh ketemu tuh. Nah, kan? Oke, jadi kita bisa ambil ke Robin. Tapi sebelumnya aku mau membeli backpack. Oke. Kita bakal membeli backpack dulu, guys. Aku malas nih inventory full terus nih. Oke, kita bakal. Jadi hari ini hari lumayan ya, hari lumayan beruntung, guys. Sudah bisa membeli backpack. Udah ketemu lagi apa tuh penghasil? Ya, yeah, finally. Yes. Purchase. Yes, kita udah buka. Udah beli backpack, jadi kita udah bisa dapat berapa slot? 24. Oke, sekarang kita cari lagi yang namanya Daffodil. Belum ketemu loh Daffodilnya. Dan kita mau ke rumah Robin. Kembaliin ini kapak kesayangannya. Oke, jadi kita mendapat reward lagi dari Robin sebanyak berapa? 250. Yes, mantap. Uang kita 999. Oke, jadi sekarang kita belum ketemu juga yang namanya Daffodil. Jadi kita mau mining dulu, guys. Kan udah lumayan nih. Udah cukup banyak nih. Apa tuh slotnya? Oke. Ada nggak? Oke, ada monster. Pisaunya mana? Aduh, aku lupa pisau. Pisaunya disimpan nih. Pakai pickaxe aja, guys. Aduh. Aku lupa bawa pisau. Kan pisau pedang. Aduh, kok pisau sih? Nah, ini apa? Amethyst. Oke. Okay. Jadi amethyst ini bakal kita donate, bisa didonate ya. Oh ya, energinya udah low, guys. Kepor dapat satu, oke. Tapi energinya udah low nih, bahaya nih, bisa pingsan. Don't know, go away from me. Aduh, kabur aja deh. Is lupa bawa pedang lagi. Kau jangan deketin aku, sana kau. Aku nggak berani, guys, mati nanti. Udah, kita balik aja. Kasian kan udah jauh-jauh jalannya, udah dapat 999, kalau tiba-tiba pingsan gitu barangnya hilang lagi. Hah, sedih banget. Ini ada yang lagi mau pacaran nih, tuh cie, lagi pacaran nih ya, padahal udah suami istri loh. Mantep kan. Oke, sayang-sayangku mana? Sayang-sayangku lagi ngapain? Sayang-sayangku godesnya bakal disimpan aja, guys. Jadi oh, godesnya disimpan. Godesnya ini makanan energinya. Oh ya, energinya udah parah nih. Sepengannya nih nggak ada kasihnya nih, makan berapa banyak pun sama nih. Pedang jangan lupa, bener juga, hampir aja lupa pedangnya. Kudusnya siapa? Aduh, kudusnya susah banget sih. Aku ambil lagi satu lah. Ini sepengalnya nggak kasih. Makan berapa banyak pun sama aja. Nah, makan lagi ya. Ini ngelag, guys. Daffodil di mana sih? Aduh. Kita belum pernah kesini ya. Belum bisa kayaknya. Oke, aku mau cari Daffodil dan misi kita bakal itu ada lag. Aduh, makan aja deh, kasihan lo udah mau pingsan. Daffodil ya, guys, Daffodil finally kita ketemu dia. Oh my god, ini hari beruntung ya. Oke, okay, nice. Aduh. Udah, kita sekarang udah bisa ambil barang-barangnya. Kita ke ini ya, kita buka bundlenya. Yes, mantap nih. Trust hold. Oke, okay. Cukup. Let's go.
Let's go, let's go. Ayo kita ke loh. By the way, aku kok kayak orang tua aja. Oke, udah kita kesana. Gulak-gulak pun kesana lah, nggak apa-apa lah. Yang penting cepat bisa buka handbandonya. Ini dia guys. Yes, yes, tuh, finally tuh. Udah kita tinggal taruh-taruh aja di bawahnya gitu guys. Oke, seperti ini ya. Dan bandonya terbuka, nanti kita mendapatkan. Aduh ini udah. Daffodil, bukan Daffodil. Oke, yes, bandonya complete, yes, mantap. Oke, jadi kita dapat reward apa? Ini rewardnya apa tuh? Apa tuh spring seed-nya? Jadi ini masih ada misinya guys, tuh dekat sana. Nanti bakal kita lihat-lihat ada lagi nih di sini. Jadi game Stardew Valley ini seru banget guys. Oke, kita bakal ini Jumino tuh, bukan tikus lah, Jumino. Kayak bahasa orang Korea aja, Jumino, Liminho. Oke, jadi ini kita bakal ini aja bikin ini gelap-gelap nih. Kita taruh dia torch-torchnya di sekitar sini biar terang. Oke, sini satu dalam juga. Oke, dan sini satu. Oke, nice. Dan kita maulah tanam apa tuh tadi, spring seed-nya. Nah, kan banyak lagi nanti bisa hasilnya, penghasilannya bakal lebih banyak gitu kan. Ya, yeah, nice. Yes, oke, okay. Cukup belum? Oke, jadi kita bakal tanam spring seed. Aduh, bagus, mantep banget nih, nanti bakal kalau tumbuh kok hasilnya banyak nih. Oke, mantep. Yes, I'm so happy finally ya. Finally kita udah aduh, kurang satu. Finally kurang satu nih. Siram lagi guys, udah capek dapat, harus dijaga ya sampai mati deh. Jadi sekarang baru hari ke-11 ya, jadi bakal banyak deh. Kita tidur. Yes, mantap, udah jam 12 loh. Aduh, disiram pula, kasihan loh, dia lagi tidur loh, siramin dia. Maksud lo apa? Orang lagi enak-enak tidur, disiramin. Aduh, maksudnya apa sih? Ini orang guys, jadi misi kita udah komplit. Jadi saya senang sekali karena misinya udah komplit. Padahal masih banyak misi, ini cuma misi yang baru-baru gitu kan. Jadi terima kasih guys udah nonton. Jadi ini udah mainnya udah lama nih guys. Jadi bakal saya sambung lagi di next episode. Oke. Okay? Jadi jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga teman-teman suka dengan video saya. Dan bantu sharing ke teman-temannya. Dan thank you so much for watching my video. And see you on next video. Bye.